Oke guys, jumpa lagi guys sama Bos PB guys. Nah, ini teritorial nanam rumput rumput pacong guys. Ini untuk mendapatkan hasil yang cepat banyak dengan cara seperti ini guys. Kita tanam berbaris, terserah kita bikin baris yang banyak biar yang penting ada paritnya guys. Nah, untuk pengairan untuk ini nanti digunakan untuk parit guys, yang harus ada paritnya guys untuk air guys. Ini caranya guys biar kita dapat hasil yang maksimal guys untuk tanaman rumput pacong nih guys. Caranya seperti ini guys. Nah, ini dibuat baris-baris ke sana. Nah, jaraknya 1 meter. Yang tengah ini nanti untuk gulut arit. Nah, biar untuk airnya biar kalau ada hujan bisa mengalir, nggak menggenang pada rumputnya. Oke. Ini guys biar ada ini nanti pertumbuhannya kalau subur. Nah, ini satu parit ini dapat satu genggam guys. Jadi hanya berapa hari udah dapat satu bongkok ini guys. Jadi ini sampai sana ini bisa menghasilkan 10 sampai 15 gulut guys. Oke guys, demikian dulu guys. Nah, ini mau nanam lagi guys. Oke, mantap.